kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian berkata qala Mujahid bi tafsiril ayatul ula, lima Mujahid dalam menafsirkan ayat yang pertama wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat atau mencari pelajaran, fahal min mudzakir, maka ada yang mengambil pelajaran. Qala, dia berkata yakni hawanna qira'atahu, kami ringankan membacanya sehingga mudah membaca Al-Qur'anul Karim. Wa qala As-Suddi, berkata Imam As-Suddi yassarna tilawatahu 'alal alsun, kami mudahkan membacanya melalui lisan-lisan. Karena ini berat. Bukankah inna sanulqi 'alaika qawlan qawlan tsaqila, kami akan sampaikan kepada wahai Muhammad perkataan yang berat. Tapi yang berat itu Allah ringankan. Itu makna walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, turjumanul Qur'an habrul ummah, laula anna Allah yassarahu 'ala lisanil adamiyyin mastata'a ahadun minal khalqi ayatakallama bikalamillah. Kalau bukan karena Allah yang memudahkan Al-Quran dibaca oleh lisannya Bani Adam, kalau bukan Allah yang mudahkan lisan-lisan Bani Adam membacanya, tak mungkin seseorang membaca kalamullah. Tak mungkin seseorang membaca kalamullah. Karena berat. Karena berat. Lalu Allah mudahkan. Lalu Allah mudahkan sehingga Al-Quran itu menjadi bacaan yang mudah. Nah, waqad zakara at-Tabari wa ghayruhu rahimahullah min a'immati tafsir, Imam At-Tabari dan imam-imam tafsir yang lain menyebutkan anna taysir Allah, bahwa taysirnya, ada taysir Al-Quran, bahwa Al-Quran itu dimudahkan yashmalu taysiran lafzi litilawah, mengandung kemudahan lafaznya untuk dibaca. Jadi Allah memudahkan Al-Quran, maknanya memudahkan lafaznya untuk dibaca. Seperti tadi, awak orang mujallai tapi bisa baca bahasa Arab. Allah mudahkan. Kalau bukan karena Allah mudahkan, itu tidak seakan dapat kita lakukan. Dia kaum muslimin muslim. Kemudian kata beliau lagi wa taysiral maani litafakkuri wa tadabburi litiaz, dan terdapat pula maknanya dimudahkan untuk ditadabburi, untuk ditafakkuri, untuk diambil pelajaran. Subhanallah, kita lihat para a'immah, para ulama-ulama tafsir mengistimbat dari ayat-ayat Al-Qur'an dalam berbagai bahasa, dalam berbagai kawasan. Masing-masing Allah berikan kelebihan yang tak dimiliki oleh yang lain. Maka kita dapatkan tafsir dalam bahasa Indonesia, tafsir dalam bahasa Melayu, tafsir dalam bahasa Inggris, tafsir dalam bahasa Turki, tafsir dalam bahasa China, tafsir dalam bahasa ini dan itu. Semuanya Allah mudahkan memahami makna tersebut. Walaupun dalam pemahaman ada yang memahaminya dengan ilmu, ada yang memahaminya dengan sekedar logika dan pendapat. Dan dilarang kita memahami Al-Quran hanya dengan logika tanpa alat memahami. Orang-orang yang nak menafsir Al-Quran harus tahu dan paham dan harus melaksanakan bahwa Al-Quran itu harus pertama ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri. Dan kalau bisa dengan ayat itu sendiri. Karena tidak jarang orang meninggalkan tafsir ayat pada tafsir yang terdapat dalam ayat itu sendiri. Misal, ketika orang-orang ingin membuat kita liberal, membuat kita pluralisme, berpemahaman bahwa kita dengan agama lain sebenarnya bisa disatukan. A'udzubillah. Ya. Alasannya apa?
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Katakan, hai ahli kitab, mari kita sama-sama menegakkan kalimat yang sama di antara kita. Lalu dicarilah persamaan-persamaan antara Yahudi, Nasrani dan Islam. Lalu ketemu. Satu, sama-sama menyembah Allah. Berarti satu Tuhannya. Walau beda menyebutnya. Orang Yahudi, orang kita nyebutnya Allah. Orang Nasrani nyebut Allah misalnya. Sebenarnya orang Arab, ya orang kita yang salah baca. Kalau orang Nasrani aslinya membaca Allah atau ilah, tiba-tiba dia terjemahkan dalam bahasa kita menjadi Allah karena tulisannya Allah, kan gitu. Ini dibaca karena mereka kan tidak mempelajari Injil dalam bahasa mereka tidak belajar Injil dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, kalau orang kita belajar Al-Quran dalam bahasa Arab sehingga bahasanya tepat. Paham? Nah, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu sama-sama menyembah Allah, satu. Dua, sama-sama meyakini, sama-sama agama sama samawi, berarti sederajat. Sama-sama Allah yang turun. Yang ketiga, sama-sama memiliki Alkitab, mantap. Kemudian sama-sama salat, bagus. Sama-sama puasa, mantap. Kemudian sama-sama ayo ingin masuk surga. Maka kenapa orang itu nak masuk surga, kenapa kita larang-larang katanya? Gitu. Kita tidak pernah melarang itu masuk surga sih. Justru kita kalau bisa bagikan gratis kartu masuk surga kalau kita yang miliki. Cuman innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya, setelah tinggal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kaum muslimin muslimat, lalu sama-sama menyerukan kasih sayang, mantap. Menghormati orang tua, bagus. Kan ada ayat tentang berbakti orang tua dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Mantap. Sama-sama menghormati suami. Hebat. Pertahankan rumah tangga, bagus. Berkasih sayang sesama. Sah, berarti kenapa kenapa mesti berbeda? Al-Qur'an saja menyuruh kita bersatu. Masa tuan-tuan menyuruh kita untuk berpisah? Sah? Yang tak pernah baca ayat itu kecuali melalui ustaz itu. Itu pada ayo lah dia. Iya kan? Iya lo sosin biayanya. Kan orang tiba-tiba tangan macam itu dulu. Nah. Ya, umumnya masyarakat tidak baca Quran. Umumnya masyarakat yang baca tidak memahami. Karena yang penting bagaimana tamat selesai. Ada hidangan. Kan ada hidangan. Atau ikut perlombaan. Jadi bukan pengamalan yang ini kan. Jadi kaum muslimin muslimat akhirnya sampai mohon maaf. Kalau di luar negeri, Timur Tengah, orang nak jadi ahli tafsir mesti hafiz 30 juz. Sedangkan di negeri selain di sana, masuk negeri kita, tidak mesti hafiz walaupun juz 30. Macam mana pula nak jadi ahli tafsir, Quran tidak hafal. Akhirnya nanti menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, dengan pendapat. Padahal itu dilarang. Kecuali mereka yang mau tawadhu, mau untuk merujuk kepada tafsir para imam. Dipegangnya tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari atau tafsir Al-Qurtubi atau tafsir Ibnu Abi Hatim atau tafsir Ibnu Abi Syaibah, tafsir dan sebagainya. Kalau tidak itulah. Seperti kata ustaz salah seorang ustaz teman saya, dia bilang, kita lebih hebat dari Ibnu Katsir itu. Gimana? Ibnu Katsir 5 ayat, setengah halaman tak sampai tafsirnya. Awak sepenggal ayat, 2 jam tak habis-habis tafsir. Jadi lebih hebat kita. Saya bilang,
Bukan Nabi hebat Ustaz. Awak semakin banyak bercakap tidak jelas-jelas berarti tidak pandai menjelaskan. Iya kan? Lah sejam bicara, kan ada kabarnya orang ceramah tentang apa, memfitnah Wahabi kan. Sejam ceramah Ustaz, lalu kata Ustaznya, ibu-ibu, bapak-bapak dah paham kan bagaimana bahaya pemahaman Wahabi? Dah paham? Belum, kata jemaah. Belum, kata. Ya karena fitnah, orang mana mau terima. Nah, tidak ada bukti. Semuanya omong kosong. Karena apa? Hati yang berpenyakit. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahli tafsir itu baru direkomendasikan memang mereka yang awalnya sudah hafal Al-Qur'anul Karim. Apa sebab? Sebab kalau tidak hafiz nanti lalu jadi ahli tafsir, akhirnya tafsir yang seperti tadi. Mari kita menyatukan seluruh umat beragama dalam satu atap. Dan ini bukan hanya di sini. Di Timur Tengah ada rektor lembaga tertinggi, grand, ya, syekh besarnya, lembaga tinggi yang terkenal di seluruh dunia berpaham seperti ini. Ingin membangun Al-Baitul Ibrahimi, yaitu The Abraham House. Apa paham tak? Masa komponen lu. Yaitu rumah Ibrahim. Kan Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Dari keturunan Ibrahim lahir nanti Nabi Ishaq, Nabi Ismail, kemudian Nabi Musa, Harun, dan seterusnya sampai Isa, kemudian Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekeluarga wak rupanya apa dek babanta juga, ya. Nah, jadi lahir di situ nanti pas ayo Idul Fitri momo samoka kah lapangan tu saja. Kamu lapangan, taib. Dulu ada aja nih itu. Pas Natal beko momo samo ka gereja. Ah, pas lagi Sabat nanti mau samo ka sinagog milik Yahudi. Itu yang diinginkan mereka. Ingin menyatukan semua agama dengan alasan itu yang akan mendamaikan umat manusia. Omong kosong. Tetapi orang yang hafiz Quran paham ternyata tafsirnya ada dalam ayat itu langsung. Alla na'budu illallah. Ternyata kalimat sawa itu belum titik di situ, baru titik koma. Titik koma berarti kalimat setelahnya menafsirkan yang sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan kalimatun sawa? Yaitu alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Nah, sekarang kita ikut teliti. Orang yang beribadah hanya kepada Allah, umat mana? Woi, yang hanya beribadah kepada Allah, umat mana? Umat Islam. Kristen? Tidak. Mereka beribadah pada Isa, beribadah pada Maryam. Berarti tereliminir di sini, tidak bisa disatukan. Bukan berarti kita tidak boleh mereka hidup, itu urusan mereka. Kita harus toleransi, ya. Nah, itu keyakinan mereka, tapi kita dakwahi. Jelas? Berarti bisa disatukan? Bisa disatukan? Panggil lagi Yahudi, Hud. Hadih, sini. Kamu beribadah kepada Allah saja? Oh, tidak bisa. Kan Allah punya anak, namanya Nabi. Tidak tahu, Nabi Uzair, bukan Musa, Uzair, yang mati 100 tahun itu. Jadi karena dia mati 100 tahun, lalu hidup, masih muda juga hidupnya, maka dianggap sebagai, tuan-tuan, lupa sejarah syirik mah. Ulang lihat kaji, lihat, lama jadi, tidak islasena. Gara-gara syirik, tambah lainnya. Nah, tambah jelas ya. Woi, asal muasal Nabi Isa diangkat jadi Tuhan kenapa? Karena Nabi Isa itu lahir tanpa ayah.
bukan maksudnya amak berzina, tidak, tanpa ayahnya doa jangan tanpa ayah, tapi tidak resmi kan itu maksudnya, bukan. Isa tak memiliki ayah, hanya memiliki ibu, sehingga dianggap kejadiannya luar biasa. Nah, yang luar biasa orang kita susah suka meh. Tuan-tuan, beko mati sodasman tu tiba-tiba tawang kubuan nah punya wang. Hah? Keramat. Maka dikeramatkanlah Nabi Isa alaihissalam. Pahamnya? Dikeramatkan, ujung-ujung beko dipertuhankan. Makanya Nabi melarang kita mengeramatkan kubur. Kuburan, karena ujung-ujung nanti akan mempertuhankan. Oh, tidak rosak orang jahilnya itu. Dia jadi buka pintu bagi orang jahil. Karena Nabi menutup pintu rapat-rapat. Makanya di awal Islam dilarang ziarah kubur. Karena orang mengkeramatkan kuburan. Jadi kalau kini ada kuburan keramat, tutup coba. Sebab itu sumber ke? Sumber ke? Tuan-tuan menyaksikan uang kau jodoh tuan-tuan. Anti ziarah kubur tuan-tuan. Jadi masalahnya, kenapa? Bukti kultus, coba lihat kuburannya dibangun mewah meh. Mewah. Ada kultus wabiyah pada itu. Batanglah musajik kuburannya. Nyalah mati. Waktu itu sampai musajik dah lutan. Tak lagi sebagian. Nyalah jadi wali kadang tak solat ke musajik kita. Sudah itu kuburan ditangkap. Musajik. Dek kultus tadi. Maka dikultuskan Isa, diangkat jadi. Itu cerita pendeknya. Mau panjang? Pendek ya? Kalau paham kan? Lalu, Nabi Uzair, ketika lewat di suatu negeri yang sudah ditinggal oleh penduduknya. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan. Auka allazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi la ba'da mautiha, sampai akhir ayat. Fa amatahu lu mi'ata amin, Allah wafatkan dia 100 hari. Sana isa setahun satu hari kau lama tu hari ban bila macam nya tu hari tu bebe kami undangan alun haullah. Jadi kaum muslimin muslimat. Jadi 100 tahun. Jadi ketika beliau terbangun kembali, dia kembali ke kaumnya, orang sudah mengira dia sudah mati. Sebab sudah masuk sejarah. Yang apa ini lah masuk mati juga tuan-tuan sejarah. Hanya pulang, lalu diingkari oleh orang tu. Akhirnya, dia akhirnya dengan apa cerita pendek, akhirnya bisa membuktikan bahwa dia adalah Nabi Uzair yang masih muda seperti dia awalnya. Nah, 100 tahun dah bau baku lina. Cucu-cucu adun 1 tahun. Ikonya 50 tahun lah bau baku. Bau bau musyah. Tengok satu bau. Lah bau baku lina. Alam ini. Sekali. Alhamdulillah. Tuh, ada jangka 2. Jadi kaum muslimin muslimat tak berubah, masih ganteng. Dan memang Uzair diberikan ketampanan yang luar biasa juga. Akhirnya mereka akhirnya mengkeramatkan Uzair. Ujung-ujungnya Uzair dianggap sebagai anak Tuhan. Nah, kalau gitu bisa bahasa Moja Yahudi? Bisa? Inyo nang sama awak-awak. Yahudi tidak boleh orang lain masuk dia doi. Yahudi agama paling rasis di dunia. Sampai orang Mujahalai nak masuk agama Yahudi, tak temo dah. Tak apa, tuan-tuan? Tak terima. Kecuali nak mau jadi budak mereka. Jelas? Berarti mungkin disatukan? Tak. Jadi kalau ada yang bilang, the home of Abraham, berarti dia sudah menjual agamanya. Walaupun syekh besar. Walaupun syekh besar. Karena yang sering saya ulang-ulang, penyesat-penyesat umat itu, adalah orang-orang
cerdas dan orang besar, bukan orang biasa. Coba lahir aliran sesat semuanya, lahir di tangan orang orang cerdas dan orang hebat. Fir'aun hebat, cerdas. Tak mau ngaku Fir'aun cadiak deh. Ya sih, cadiak sih. Haman, cerdas. Cerdas. Bisa membangun dan tidak bisa dibangun doang. Tidak untung-untung begini, sah? Nah. Kemudian Haman, Qarun, cerdas. Inyong ngaku cadiak, jinak ngaku. Innama utitu ada ilmin indi. Saya dapat harta sebanyak ini karena kehebatan saya mengelola. Cerdas? Iya. Samiri, cerdas. Cerdas. Bisa buat patung kalau mengeluarkan suara di masa itu. Tidak ada baterai itu. Bisa mengeluarkan suara. Lahu khuar. Bisa. Nah, coba patung anak sapi. Sehingga dia bisa menyesatkan orang. Jadi aliran-aliran sesat rata-rata dicetuskan orang cerdas yang tidak berilmu atau berilmu tak mengikuti, tidak mengikuti. Subhanallah. Aliran sesat lahir di tangan orang cerdas yang tidak berilmu atau orang cerdas berilmu tapi tidak mengikuti ilmunya. Dia berilmu tapi tak diamalkannya. Tentu ini nyosatnya, cuma apa lolehnya? Kan ya? Kan ada sabu ini? Dalam kitab I'anatul Talibin, juz sekian, halaman sekian, bahwa melakukan kenduri di rumah orang meninggal 3 hari, 7 hari, adalah bid'ah munkarah. Diakuinya. Cuman ini sudah mentradisi. Nanti kalau kita ingatkan, berarti kita diperangi katanya. Akhirnya dia tahu tapi tidak mengikutinya. Ada orang yang sudah tahu Ar-Rahman Ar-Rahim, tahu dia maknanya tapi tidak mengikutinya. Sesat. Makanya Imam Abdul Hasan Asy'ari itu kembali bertaubat dia, karena dia tahu sesatnya menakwilkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu dengan istauna, tahu dia. Maka dia tulis 3 kitab. Cuman yang bawah-bawah tak mau tobat. Apa sebab? Dah terlanjur. Tanggung-tanggung basah. Pengikutlah banyak pula di belakang. Apa ya muter balik. Gang di depan, gang buntu. Mereka. Abul Hasan. Akhirnya gimana caranya supaya kitab Abul Hasan Asy'ari tidak diterima? Ini dipelintir, dipalsukan, dirubah-rubah oleh Wahabi. Pada naskah yang diterbitkan, naskah yang ditulis oleh muridnya langsung. Dan diriwayatkan secara bersanad oleh syekh dari antara Syekhul Asy'ariyah seperti Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dengan sanadnya. Ala kulli hal syekh. Anggap baik pahala pun syekh. Nyosennya bu ini ya. Ada apa aja ya, apa tadi? Dah nak capek sudah aja, nak lambek. Jalan kaum muslimin. Bahwasanya Allah memudahkan, kalau bukan karena Allah masuk di dalam memudahkan itu, memudahkan mentadaburinya, mentafakurinya, dan mengambil pelajaran daripadanya. Wa huwa kadzalika kama huwa mulahadun wa musyahad, berkata para penulis, dan seperti itulah seperti yang kita saksikan. Al-Qur'an tadi sudah kita buktikan kebanyakan mudah dipahami dan mudah dibacakan. Alhamdulillah, masya Allah, anak-anak kita hari ini lebih fasih dari kita yang sudah besar-besar nih, sah? Ya sih, ini memang non majunya kini belajar ke uang dan belajar ke uang Arab. Kan ya, dahulu guru awak belajar ke uang ke tua cua Arab. Ya, guru kami nomor 1 Pak Arab, dulu tua cua Arab dulu kan. Nah, jadi tentu lisannya berbeda. Anak-anak kita masya Allah dapat langgam Arab itu, dapat mereka. Alhamdulillah, dengan dunia yang terbuka dan semakin dekat satu sama lain sekarang kita bisa dengan leluasa belajar. Kalau kami dulu sepoya-poya meki sih ya, alhamdulillah sudah ada ulama majlis-majlis
tahsin Al-Quran. Dia harus selalu dikembangkan. Cuman di sebuah takwik pula nyorong belajar tahsin. Sangko nama buik Musa? Musajid. Caklah Musajid kosong asal jen uang eh? Ngaji. Itulah target kawan. Podo ngaji uang Wahabi lebih baik Musajid tidak ditunggu. Itulah prinsip dalam pejarah. Nya sajian bansu rusuknya mulut majlis tahsinnya sudah ikutnya pemilihan pengurus nah, sudah itu jadinya apa ya? Pengurus jadi Musajid Wahabi. Allah musta'an. Ya memang tidak bisa, tidak akan konsisten mengurus Musajid dengan sempurna, dengan serius dan mengisi dan menakmirnya kecuali orang yang ikut sunnah. Apalah nama nak Wahabi, nak Salafi nama ya, isi ya. Tapi kalau masih juga le baca apa nomor batawil takwil perintah ditawilkan juga berita tawilkan juga akhirnya tidak ada yang diikuti lain disabuin lain diyakini lain disuwo lain nanti dibuat lain ditogang lain pulun tinggal deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf. Inti belajar kita hari ini salah satu keistimewaan iman pada Al-Quran meyakini Al-Quran itu dimudahkan tidak seperti pahaman sebagian. Tak boleh kita langsung baca Quran nanti tak paham kita. Ya sih. Kalau nak jadi ahli tafsir antum seperti tadi hafiz dulu 30 juz, kemudian belajar tafsir dari awal sampai selesai sampai tamat. Bukan juz 30 dah. Juz 30 bukan tidak dianjurkan, cuma untuk jadi ahli tafsir masih kurang pas. Kecuali antum mau tawadhu untuk meminta tolong ditafsirkan oleh imam-imam yang memang hafiz, yang memang sejak kecil bergaul dengan Al-Quran. Ambillah semisalnya Al-Qurtubi atau semisalnya At-Tabari dan ahli-ahli tafsir yang lainnya, khususnya mereka yang ahli sunnah wal jamaah yang tidak terpengaruh oleh subuhat-subuhat daripada aliran-aliran yang tersesat. Allah musta'an. Terima kasih dan mohon maaf. Saya kira sampai di sini. Dosa tanya lagi saya. Ya, dosa tanya saya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Wasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.